Silakan Yang Berhormat Senator Puan Siti Aisyah binti Syed Ismail, silakan. Terima kasih Tuan Sri Yang Ketua kerana memberikan saya ruang dan peluang untuk sama-sama membahaskan titah diraja ini yang saya kira penting, yang intipatinya itu orang kata ringkas tetapi padat. Pertamanya Tuan Sri Yang Ketua, saya terus nak kepada isu, saya tidak mahu pada perkara-perkara lain. Tapi perkara pertama yang saya nak sentuh ialah untuk perhatian pihak kementerian ialah isu berkaitan dengan hampir 14 juta rakyat Malaysia tidak orang kata membuat penama dalam skim KWSP mereka. Dan ini sebenarnya menimbulkan banyak tragedi di kalangan rakyat di bawah apabila berlakunya kematian. Contohnya dalam satu keluarga itu suaminya itu bekerja dan dia ada KWSP. Bila dia meninggal dunia, dia tidak menamakan isteri atau anak-anaknya itu sebagai penama. Dan akhirnya ibu bapa dia diletakkan sebagai penama dan apabila dia kembali ke rahmatullah, ini menimbulkan konflik kekeluargaan yang tinggi. Dan saya nak tanya kepada pihak kementerian, apa usaha daripada pihak kementerian untuk memastikan masyarakat atau rakyat kita di luar sana menjalankan proses ini dan tanggungjawab ini agar apa saja berlaku pada mereka dan keluarga, ia tidak akan menjadikan sistem kekeluargaan dalam negara ini porak-peranda. Maknanya rakyat itu sendiri perlu berperanan dengan apa segala bentuk langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan, mana perlu ada satu usaha yang mendorong masyarakat dan rakyat ini untuk buat perkara ini agar ia tidak lagi menjadi isu besar yang harus kita tangani di peringkat bawah. Itu yang pertama, Tan Sri Yang Dipertua. Yang keduanya, Tan Sri Yang Dipertua, saya nak bertanya soal insurans keselamatan kepada anggota-anggota keselamatan. Kalau tadi dibangkitkan isu, saya ucap tahniah kepada kementerian. Kalau dulu saya pernah bangkitkan soal allowance anggota bomba dan akhirnya kali ini kita dapat tahu berita gembira naik RM200. Tetapi saya nak tanya juga di pihak kementerian, ada tak insurans khas dikenakan ataupun diberikan kepada anggota-anggota keselamatan ini? Kerana saya tahu ada juga di antara mereka yang mengambil insurans peribadi mereka sendiri bukan melalui jabatan ataupun kementerian yang menyediakan itu kepada mereka. Tetapi mereka ambil sendiri melalui inisiatif sendiri, beli sendiri dan bayar sendiri menggunakan gaji bulanan mereka. Saya bangkitkan ini kerana kita terkesan dengan perginya seorang anggota bomba yang terkena patukan ular di Bentong baru-baru ini yang meninggal dunia. Dan saya nak bertanya, selain dia mendapat orang kata sedikit inisiatif ihsan daripada pihak kerajaan dan juga jabatan bomba, apa lagi yang ditawarkan kepada keluarga ini yang mana jasa dia ini terlalu besar? Ya, orang kata pernah ada satu dokumentari dibuat kepada Allahyarham ini yang mana jasa dia itu, kepakaran dia itu diangkat sebagai satu kepakaran yang luar biasa. Dan ini yang saya nak tanya kepada pihak kementerian, ada atau tidak insurans yang diberikan kepada anggota bomba, anggota polis dan pihak tentera yang spesifik itu datang daripada pihak kementerian sendiri? Yang kedua berkaitan dengan anggota bomba ini, saya nak tanya kepada pihak kementerian, boleh atau tidak kita memberikan kepada jabatan bomba ini vaksin sengat ular ni, Tan Sri Yang Dipertua? Maknanya bila dia tanggungjawab dia tu pergi tangkap ular, boleh tak kalau kita lengkapkan jabatan medik bomba ini dengan vaksin ini? Maknanya bila dia kena saja patokan, pasukan medik ni boleh bagi yang first dose yang boleh mengurangkan racun ular ini bergerak aktif dalam badan dia dan mengakibatkan dia mudarat dan juga orang kata akhirnya menghampiri kepada kematian. Sebab kalau kita tengok kes yang melibatkan raja ular ini, dia kena patokkan dan dia mengambil masa yang lama untuk sampai ke hospital. Dan sampai hospital pula perlu dikenal pasti pula ular apa yang menggigit beliau dan sebagainya, kerana tak ada bukti-bukti ataupun perincian yang khusus. Tapi saya kira kalau kita bekalkan vaksin-vaksin ini kepada medik bomba, dia tahu jenis ular yang dia tangkap, dia kenal pasti jenis ular yang ditangkap, dia boleh gunakan vaksin itu sebagai pencegahan awal sebelum dia selamat sampai ke hospital. Jadi saya minta pandangan daripada pihak kementerian berkaitan dengan perkara itu. Yang ketiganya, isu rela ini, Tan Sri Yang Dipertua. Saya ucap terima kasih kepada kerajaan yang menaikkan allowance anggota rela RM2 sejam, naik. Alhamdulillah sebenarnya itu mendorong lebih ramai khususnya generasi muda untuk terlibat secara langsung dalam perkhidmatan yang bukan sebagai anggota keselamatan yang berat, tetapi sekurang-kurangnya bermula. Ada satu titik mula yang mendorong generasi muda untuk berkhidmat kepada negara. Tetapi boleh atau tidak kementerian orang kata berfikir dengan cadangan saya ini, mengapa tidak rela diletakkan di bawah sistem KWSP dan Perkeso, Tan Sri Yang Dipertua? Kerana
Semaklum saya, ada juga anggota rela yang terlibat di kawasan East Zone, Pantai Timur Sabah, untuk menjaga keselamatan di kawasan-kawasan darurat ini. Dan mengapa tidak, mereka ini diletakkan di bawah sistem KWSP dan Pekeso, yang mana jika berlaku sebarang insiden yang tidak kita ingini ke atas mereka, ada jaminan-jaminan kewangan kepada mereka dan keluarga mereka. Kerana saya kira kalau setakat allowance ini, dia hanya makan gaji hari dan juga bulanan. Tetapi kalau Pekeso ini, mana dia terikat dengan pelbagai insentif-insentif lain yang boleh membantu golongan-golongan anggota rela ini, khususnya golongan muda di luar sana, maknanya pendorong juga kepada generasi muda untuk menyertai rela. Dan saya nak tanya betul, kenapa tidak daripada kita naikkan allowance tapi kita tawarkan KWSP dan juga Pekeso kepada anggota-anggota rela ini? Perkara seterusnya saya nak sebutkan, Tan Sri yang tua, ialah isu pendatang asing. Saya nak betul-betul bangkitkan kali ini kerana saya cukup bimbang dengan fenomena pendatang asing. Ada dilaporkan dalam satu akhbar yang mengatakan bahawa perniagaan di negara kita kini dimonopoli oleh warga asing. Ya, contohnya saya, walaupun saya datang daripada negeri Pulau Pinang, kelemahan itu ada, kita cerita, kita kongsi sama-sama, Tan Sri yang dipertua. Contohnya di Bukit Mertajam Pulau Pinang, kalau kita masuk sekarang hampir orang kata 40% kedai-kedai itu ialah kedai-kedai yang dimonopoli oleh warga asing. Begitu juga di Kuala Lumpur, di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman dan sebagainya. Kalaupun orang kata, oh tak, kita tak bagi permit kepada warga asing untuk buka kedai dan sebagainya, tapi bagaimana mereka boleh jadi tuan dalam kedai yang harusnya dimiliki oleh rakyat Malaysia? Dan bila kita cek, oh ownernya rakyat Malaysia tapi pekerjanya bagi pada warga asing untuk buat kerja, jual karpet dan sebagainya. Jadi saya betul-betul nak tahu. Sebab kawan-kawan saya datang minta kerja di Jalan Tuanku Rahman, bos yang kena interview tu ialah orang Bangladesh, Nepal dan sebagainya. Jadi saya betul-betul nak tahu bagaimana sebenarnya apa kerajaan punya undang-undang dan sekatan kepada peniaga-peniaga yang membenarkan premis-premis mereka disewa ataupun digunapakai oleh warga asing sehingga menyebabkan monopoli perniagaan itu berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, Tan Sri yang dipertua, ada tak kerajaan bercadang? Ya, saya ini perlukan peranan PBT juga di setiap negeri. Tak kisahlah negeri pembangkang ke negeri kerajaan. Perlu ada satu kerjasama yang kuat dalam isu ini. Kita bercadang untuk orang kata memastikan mana-mana individu yang nak menyewakan rumah dia kepada warga asing, perlulah dia mendaftar terlebih dahulu kepada PBT-PBT di kawasan itu. Maknanya, Tan Sri yang bertua, ada pemantauan dari penguatkuasaan kepada premis-premis ataupun rumah-rumah yang kita nak sewakan kepada warga asing, supaya kalau berlaku sesuatu jenayah, contohnya berlaku sesuatu perkara yang di luar normal sebagai seorang manusia, kita ada satu sistem kawalan keselamatan yang mana kita boleh rujuk terus kepada PBT dan PBT boleh maklumkan kita siapa penyewa-penyewa dalam rumah itu. Dan contohnya ada satu rakaman yang pernah viral di rumah pangsa, saya ingatnya di Perak, tak ingat saya, saya mohon maaf kalau salah. Seorang Myanmar bergaduh-bergaduh di tingkat tiga, akhirnya dia tolak kawan dia jatuh dari tingkat tiga. Kawannya mati, dia kemas beg dan dia lari. Akhirnya sampai sekarang kes dia masih lagi tak dijumpai, Tan Sri yang bertua. Ini berlaku. Sebab itu saya kata kalau kita boleh buat satu sistem pendaftaran mana-mana premis yang nak disewakan kepada warga asing didaftarkan dengan PBT, itu boleh membantu kita menyekat banyak jenayah-jenayah di kalangan warga asing ni, Tan Sri yang bertua. Itu yang saya nak bangkitkan. Seterusnya, Tan Sri yang bertua, saya juga nak bangkitkan isu pengawal-pengawal keselamatan warga asing. Tadi kalau Datuk Suhaimi cerita soal kad ahli parlimen, saya berkongsi, Tan Sri Ketua, ada satu hospital saya tak nak sebut yang orang kata membayar gaji dan ambil pekerja asing sebagai pengawal keselamatan mereka. Apa berlaku, nenek saya ternat di CCU hospital ini. Saya hadir pukul 11.40, waktu lawatan 12.30. Kebetulan petang itu saya kena gegas segera ke Pulau Pinang, ada mesyuarat kerajaan negeri yang saya perlu hadir. Saya sampai dan saya bagi tahu dia saya nak naik sekejap dengan dua orang lagi ahli keluarga saya sebab saya kena gegas segera. Dia kata, oh tak boleh. Saya kata, kenapa tak boleh? Ini budi bicara. Saya kata, nenek saya tenat di CCU. Oh tak boleh, tak boleh. Saya kata, tak apa, panggil you punya tuan, saya mau cakap.
Saya ahli parlimen, saya keluarkan. Pertama kali saya menggunakan hak saya sebagai ahli parlimen. Saya keluarkan kad, saya tunjuk pada dia. Ini kad apa? Ini tipu punya kad, dia kata. Kad ahli parlimen, dia kata tipu. Jadi saya waktu itu bila saya nak cari, orang kata pengarah keselamatan itu, dia tak ada di tempat dia. Dan akhirnya saya terpaksa balik ke Pulau Pinang. Dan orang kata ialah, saya tak dapat tengok nenek saya, tapi alhamdulillah umur dia masih panjang, saya berkesempatan selepas itu. Tapi inilah saya nak cerita. Realitinya, apabila pengawal-pengawal keselamatan yang bukan warga negara diambil untuk berkomunikasi dengan warga Malaysia, rakyat tempatan, inilah yang kita terima, Tan Sri Putua. Itu belum lagi soal parking kereta, lambang parlimen. Lambang tu pun dia tak tahu, Tan Sri Putua. Dia tak kenal pun lambang kita tu macam mana. Masuk, saya masuk ke kawasan perumahan abang saya di Damansara. Pengawal keselamatan itu ialah warga asing. Nak masuk kena tinggal IC. Saya kata sebagai rakyat Malaysia, saya tak wajib tinggal IC kepada kamu. Oh, dia kata, you nak masuk, you kena tinggal IC. Tak nak, tak boleh. Jadi saya kata, tak boleh. Sebagai warga Malaysia, ini hak saya. Ini, Tan Sri Putua, saya bangkitkan isu ini kerana mereka ini diambil bekerja tanpa diberi pembelajaran oleh kaki tangan dan majikan mereka. Dan akhirnya, rakyat Malaysia terpaksa, orang kata, berjumpa dengan mereka ini setiap hari dan berlakulah perkara-perkara yang kita tak ingini. Soal pukul memukul, pertengkaran dan sebagainya. Jadi saya minta juga penelitian daripada pihak kementerian berkaitan dengan pengawal-pengawal keselamatan bangsa asing ini yang diberikan kerja, yang cerita dia ni dia terpaksa berkomunikasi. Ya, sikit lagi tentang itu. Ada dua je lagi perkara. Boleh. Dan saya nak juga bangkitkan ialah isu polisi insurans kenderaan. Kenderaan berat ni. Saya banyak menerima rungutan daripada kawan-kawan ialah apabila kenderaan-kenderaan berat ini yang menggunakan jalan raya yang sama, contoh dia backhoe, Tan Sri Putua. Dia langgar pengguna kereta, dia langgar pengguna motosikal dan basikal dan sebagainya. Tapi bila proses untuk tuntut insurans kepada pemilik backhoe ini yang dimiliki oleh syarikat-syarikat, susah nak buat, Tan Sri Putua. Dan kadangkala syarikat ni dia tak nak layan pun tuntutan itu. Dan yang lebih mengecewakan, mereka terpaksa tuntut insurans sendiri, baiki kenderaan sendiri kerana mereka nak cepat kenderaan tu siap dalam proses masa nak tunggu insurans ni. Saya ambil contoh mudah diri saya sendiri, Tan Sri Putua. Kenderaan saya dilanggar oleh bas ekspres setahun yang lepas, masih sekarang masih lagi dalam mahkamah untuk prosiding pendengaran. Kerana pihak bas ekspres tak nak bayar kos pembaikan kenderaan saya dan saya terpaksa bayar dengan kos duit saya sendiri dan masih lagi dalam proses mahkamah. Tapi inilah Tan Sri Yang Dipertua. Bagaimana kerajaan ataupun boleh kerajaan orang kata bantu saya hari ini menerangkan polisi khas, ada atau tidak polisi khas berkaitan dengan kenderaan-kenderaan berat ini yang mana yang akhirnya natijah tu terpaksa ditanggung oleh rakyat terbanyak. Maknanya sebab setahu saya Tan Sri Putua, syarikat-syarikat ni dia ambil insurans berkelompok untuk kenderaan-kenderaan seperti lori dan sebagainya. Termasuk juga backhoe, bulldozer dan sebagainya lah. Maknanya dia ambil berkelompok ini, maknanya dia pecahkan insurans itu kepada beberapa kenderaan. Jadi kalau berlaku insiden, sebuah kenderaan tu tak boleh cover keseluruhan kos yang perlu dia bayar. Jadi saya perlukan jawapan daripada pihak kementerian dalam isu itu. Saya juga nak bangkitkan last dua isu Tan Sri Yang Dipertua ialah isu baucer buku satu Malaysia. Saya telah mendapat jawapan daripada pihak kementerian. Saya sambut baik, maknanya tidak berlaku sebenarnya, mungkinlah ada berlaku sedikit orang kata kerugian, tetapi tidaklah memudaratkan orang kata kedai-kedai buku yang telah pun dipilih sebagai orang yang bertanggungjawab dalam menjayakan skim baucer buku satu Malaysia. Tapi saya nak bertanya kepada pihak kementerian, apa usaha kementerian sekarang untuk mengembalikan kegemilangan buku negara Malaysia ini? Ini sangat bimbang, Tan Sri Putua, sebab kanak-kanak sekarang dia tak baca buku, dia baca handphone. Ya, dia boleh download berbagai-bagai perkara melalui handphone. Dan akhirnya industri buku negara terkebelakang dan tercicir sekarang. Contoh mudah kalau kita ambil depan ni lah, depan kafe kita sendiri ada pameran jual buku. Kalau kita tanya dia hari ini berapa banyak ahli parlimen, kaki tangan parlimen yang beli buku, kita tak tahu pun berapa. Mungkin jumlahnya sikit.
Jadi bagaimana pendirian kerajaan dalam isu ini untuk mengembalikan kegemilangan buku-buku ini, buku-buku ilmiah ini di kalangan pelajar-pelajar sekolah, di kalangan kakitangan-kakitangan kerajaan, swasta dan sebagainya, agar buku ini menjadi rujukan semula dan bukan lagi hanya berpandukan kepada telefon, download dan sebagainya. Itu Tan Sri Mutua. Akhirnya Tan Sri Mutua, saya nak bangkitkan isu buli di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Saya dengar setiap hari isu buli ini semakin meningkat, meningkat dan meningkat. Apa sebenarnya langkah yang sedang dibuat oleh pihak kementerian menerusi sekolah-sekolah ini yang telah dikategorikan sebagai sekolah-sekolah panas ni, Tan Sri Mutua? Mengapa tidak kalau kementerian mencadangkan ataupun membuat satu perkara, iaitu mana-mana sekolah yang telah diklasifikasikan sebagai sekolah panas, diletakkan CCTV di tempat-tempat utama, iaitu tempat-tempat yang tercorok di dalam sekolah ni, Tan Sri Mutua. Jangan bohonglah Tan Sri Mutua, mesti ada satu tempat, sebab saya dulu pun sekolah suka ponteng belakang stor. So mesti ada satu tempat yang kita tahu, tempat yang mudah berlakunya buli atau jenayah. Mengapa tidak kita ambil inisiatif untuk letak CCTV di sekolah-sekolah panas yang sangat tua? Sebab kalau adanya benda-benda ini, dia akan orang kata mendatangkan sedikit ketidakselesaan kepada pelaku-pelaku yang nak melakukan gejala buli ini. So maknanya bila ada pemantauan, bila ada langkah-langkah seperti ini, saya jamin walaupun dengan langkah-langkah yang lain yang sedang kita aturkan, tapi dengan adanya satu benda yang drastik seperti itu, ialah macam dia nak jalan mana dia nampak orang pantau dia 24 jam, mana kita boleh bantu kadar pembulian di sekolah itu mungkin turun dan bantu untuk keluarkan sekolah itu daripada senarai panas orang kata aktiviti buli di peringkat sekolah itu. Itu sebab Tan Sri Mutua, akhirnya inilah yang saya nak bangkitkan untuk perhatian pihak kementerian, kerana saya mahu sangat dan mau lihat sebenarnya apa yang kita cadangkan di peringkat ahli parlimen ini, Tan Sri Mutua, dilaksanakan. Dan akhir sebelum saya duduk, saya juga nak mendoakan Datin Rahimah, ya, yang Senator Datin Rahimah yang masih lagi menerima rawatan akibat dari serangan strok, agar dia kembali pulih dan dapat kembali semula ke Dewan Negara untuk sama-sama bekerja dan orang kata berkeluarga dalam keluarga besar Dewan Negara. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Muhammad. Terima kasih banyak.